Hello guys, hari ini Apai Berhigar akan membawa anda menikmati pemandangan air terjun di Melaban. Untuk sampai ke kampung Melaban, anda perlu melalui Jambatan Ensurai. Lepas itu kampung Ensurai, lepas itu Ensungai, lepas itu Kuala Mendalam, dan belok ke kiri dari simpang Kuala Mendalam, anda akan melimpasi Yang Datuk Meruyu Kerangan Mak. Selanjutnya ke rumah Jampung Melaban. Sepanjang perjalanan anda akan dapat melihat gunung Buddha yang begitu menarik. Itu seolah-olah Buddha yang sedang tidur. Itu dah dapat mulut dan hidung dia di bukit itu, seperti mulut dan hidung dia guys. Dan untuk sampai ke Melaban, anda perlu melalui sebuah lagi jambatan yang telah dibina oleh komuni Melaban ini. Anda boleh melalui jalan ini dengan pacuan empat roda. Selepas jambatan ini, anda akan melimpasi sebuah kampung iaitu Entakong. Selepas itu, barulah Melaban, tuai rumah Jampung Melaban. Perjalanan dari Limbang ke Melaban mengambil masa 2 jam setengah menggunakan pacuan 4 roda. Perjalanan ke Melaban akan melalui jalan balak, namun ada juga jalan yang telah disimen, dan anda akan dapat menikmati pemandangan semula jadi seperti Gunung Buddha dan pemandangan Sungai Mendami. Anda harus berhati-hati melalui jalan ini kerana terdapat lori balak dan jentera berat yang sedang bekerja di sepanjang jalan. Perjalanan kami diteruskan menikmati pemandangan Gunung Buddha yang semakin dekat dan semakin dekat melalui jalan ke Kampung Melaban ini. Mari kita saksikan Gunung Buddha yang begitu cantik ini. Cuaca yang sangat mengizinkan membolehkan saya mengambil Gunung Buddha yang begitu megah dan sungguh cantik sekali. Sesampai kami di Kampung Melaban, kami disambut oleh tuan rumah Jampung. Ini adalah rumah panjang Melaban, iaitu ada kiri dan kanannya yang sama panjang, dan terdapat sebuah sekolah SK Melaban di hujungnya guys. Tujuan saya ke Melaban adalah untuk membuat kerja luar jabat, iaitu membuat lawatan kebun sawit dan memberikan penerangan terlimat menggunakan baja dan racun. Setelah selesai kerja, kami pun pergi melawat air terjun Kampung Melaban melalui kebenaran ketua kampung terlebih dahulu. Mal, pis mal. Okay guys, kami lepas melawat kebun dan bagi terlimat kepada orang kampung. Sekarang kami ingin melihat air terjun di Melaban ini. So, let's check it out bersama Apai Berhigar kali ini ke air terjun di Melaban. Mari kita saksikan. Okey, saya sedang berjalan ke arah air terjun sekarang. Di kawasan ini ada pondok untuk berehat, berkumpul. Ini merupakan inisiatif daripada Kampung Melaban sendiri, iaitu dari tuan rumah Jampung, PKK mereka. Okey, kita sudah dengar bunyi air guys. Wow, bunyi air dia di depan sana guys. Tengok tu guys. Wow, sangat cantik guys. Luar biasa guys. Luar biasa sekali. Mari kita tengok. Sekejap salah. Wow. Cukup lawa guys. Terbaiklah. Okay, hati-hati ya. Ada batang kayu di sini. Ini sungai dia. Ke sana. Wow. Kawan saya sedang ambil gambar di sana. So, mari kita buat cinematic sikit. Thank you.
Ini merupakan tugu peringatan. Guys, mari kita rasa kesegaran airnya. Airnya sangat sejuk, guys. Sangat sejuk dan sangat steady. Oke. Okay. So guys, dalam kita menjaga keindahan alam, kita mesti memastikan menjaga kebersihan air sungai kita dan menghargai ciptaan Tuhan yang sungguh menakjubkan seperti air terjun di Melaban ini. Dan ini merupakan salah satu contoh usaha dari penduduk sendiri untuk memperkenalkan tempat ini sebagai tempat beriadah di Kampung Melaban Limbang. Jadi guys, jangan lupa like, subscribe dan komen untuk video Apai Berhigen yang seterusnya. Mari kita saksikan video sinematik-sinematik dalam Apai Berhigen channel. Bye-bye. Memang berbeza bosku, boleh masuk jalan bala. Payu bala, tengok payu bala. Rek bosku, harimau hujan sekarang guys.